Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menggabungkan beras saya yang masih ada di rumah ya. Tapi saya cuma sisa punya dua beras, yaitu beras apa ini? Super kristal dari Losari dicampur dengan beras pulen dari Anak Raja ya teman-teman. Pertama-tama kita akan tumpah dulu atau tuang dulu berasnya ya dari Anak Raja. Jadi berasnya tinggal ini aja. Oke, dan kita akan campur dengan beras super kristal dari Losari. Cuk. Ini dia teman-teman. Banyak banget. Maaf ya teman-teman, goyang. Soalnya tadi ketarik ininya. Oke, seperti biasa. Sebelum kita makan, marilah kita berdoa teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong. Jangan lupa subscribe ke dong, Di. Oke, kita berdoa dulu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita makan. Kita uraun dulu.
Bang.
Okay, terima kasih teman-teman. Kalian sudah mau menonton video saya makan beras dicampur dua beras ya. Dari beras pulen dari Anak Raja dan beras kristal dari Losari. Dari segi rasanya itu masih enak dan enak. Dan renyah, gurih, manisnya dikit ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-temanku dimanapun kalian semua berada. Saya doain kalian semua sehat selalu panjang umur. Dan kita sama-sama sukses ya. Semangat. Bye-bye.